Hello guys dan welcome to Flappy Doggy. Gue gak tahu kenapa orang banyak yang terinspirasi dengan Flappy Bird, namun ini yang mirip banget. Cuman beda bird sama sekarang Doggy, Flappy Doggy. So, gue gak tahu harus bilang apa saja. Jadi ini benar-benar mirip banget sama Flappy Bird. Bahkan Doggy-nya pun dibikin berapa bit sih ini, 8 bit, 16 bit. Jadi sama banget dengan Flappy Bird. Dan ini cuman buat apa ya, intermezzo di dunia internet. Nanti gue kasih linknya di mana kalian bisa mainnya. Jadi ini sama aja dengan Flappy Bird 5. Gue baru banget mainnya. Dan sebenarnya di PC lebih mudah ya mainin Flappy gini biasanya, atau lebih sulit, gak tau juga. Itu tergantung kalian juga. So, konsepnya sama, ngelewatin pipa-pipa dan tering tering, bunyinya juga sama. Dan ya lumayan lah buat ngisi waktu luang kalau kalian bosan dengan birdnya. Dan lebih lucu Doggy, lebih Doggy, dan mungkin lebih pengen ngancurinnya ngancurin laptop, maksudnya ngelempar laptop. Jadi langsung aja Flappy Doggy, ada di Flappy Doggy app di doggycoin.com. yang punya itu Doggycoin kalau salah, yang lagi bisnis Dogecoin juga. Dan really kenapa gak masuk suit pipa, itu yang gue bingung. Tapi gue cuma mau nge-share sedikit, sorry kalau videonya singkat. Dan gue gak tahu harus ngapain dengan main game kayak gini, harus marah atau gimana. So thank you for watching, see you in next episode, bye.